warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita mengambil uang di ATM tanpa menggunakan kartu ATM-nya ya. Jadi kita hanya menggunakan aplikasi BRI Mobile namanya. Ini saya berada di kilometer 5 Palembang Sumatera Selatan. Kita akan coba ya prakteknya nanti kalau ada kesempatan saya masuk, itu udah antrian. Baik, saya aktifkan dulu BRI Mobile-nya. Ini handphone saya. Ya, ini saya akan coba aktifkan ya handphone-nya. Jadi pertama sekali kita buka BRI Mobile-nya. Nah, ini ya BRI Mobile. Oke, ini kurang jelas ya. Oke, kemudian masuk sandi, login ya. Saya menggunakan login menggunakan pakai tangan ya. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita akan pilih menu lainnya. Kemudian di sini ada apa? Nah, ini lebih jelas ya. Di sini ada namanya menu lain, itu kita tarik tunai ya. Yang ini yang tarik tunai. Tutup. Oke, tarik tunai. Nah, ya kan saya mau narik tunai ini yang harga 100 bukan harga, maksud saya mau ambil uang yang 100 ribu ya. Oke, kemudian lanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan ini dia akan proses ya. Oke. Ini masih loading ya. Oke. Sedang jadi kendala, kita ulang lagi. Transaksi tarik tunai ya. Nah, tapi 100 tadi ya. Memang jaringan ya. Kita juga melihat jaringan. Oke, lanjutkan. Oke, ini sambil menunggu ya dari ini karena antrian. Oke. Nah, ini ada yang keluar. Oke, saya masuk ya. Konfirmasi. Kemudian PIN ya, saya masukkan 01. Oke ya. 12. Oke. Nah, saya sudah mendapatkan kode untuk tarik tunainya ya. Oke, ini tinggal kita klik saja yang ini. Nah, terus masukkan Indonesia. Oke, ini ada tarik tunai. Klik tarik tunai. Masukkan kode akses yang ini ya. Saya masukkan ya, ini yang ada di handphone saya. Maaf ini, sulit ya. Oke. 8 5 6 9. Benar. Oke, ini ada benar ya. Klik nomor 2 benar. Kemudian masukkan handphone ya. Oke, saya masukkan 8 5 2 6 8 6 16 5 5 4. Oke, benar. Klik. Nah, ini ya. Jadi, ini udah keluar uangnya. Oke. Nah, udah keluar ya. Ini 100 ribu. Saya ambil uang 100 ribu tanpa menggunakan ATM. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita tinggal download aplikasi mobile banking, kemudian kita praktekkan seperti langkah-langkahnya tadi. Dibuka, kemudian menu tarik tunai, kemudian kita masuk di ATM, klik yang transaksi tanpa kartu itu, kemudian tarik tunai dan masukkan kode verifikasi dan handphone. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.